Pesan di channel ini nanti saya kirim. Dan sangat berat sekali ini sudah banyak, sudah lumpur, terus banyak durinya, ditambah dengan ada ular juga banyak di sini. Jadi kita yang sekarang ini harus berhati-hati. Nah ini kawan-kawan, lagi ambil peralatan rumah tangga. Yang mana? Yang itu kah? Di sana. Lagi proses penebangan kawan-kawan. Berdoa saja biar semuanya berjalan dengan baik. Aku yang pergi dulu, yang pergi sekarang. Ah, itu pohonnya kawan-kawan, sangat tinggi sekali. Ini tumbuhnya sangat lama. Bapak ini berapa ini? Ini kalau dari kecil 15 tahun. Jadi ini proses dia perkembangannya itu bisa sampai 15 tahun baru bisa ditebang, karena prosesnya sangat lama sekali. Jadi orang-orang yang sudah pernah datang ke Ambon, daerah-daerah Maluku, nah ini makanan khas kita yang dibilang papeda. Bapak fokus aja, konsentrasi tempat nanti bahaya. Dan ini kawan-kawan, hutannya masih sangat rimbun sekali. Udaranya juga sangat bagus. Masih banyak binatang-binatang juga. Jadi ini dalam, masih dalam tahap pembersihan ya kawan-kawan ya, biar durinya ini enggak kena sama kita. Terus untuk anakannya ini juga enggak. Kalau satu pohon begini bisa dapat sagu berapa? Karung. Satu karung. Saya mau punya isi karung. 10. Oh, ini bisa sampai dapat 10. 10 karung, dan satu karung itu dihargai dengan harga 150. Ini sangat laku sekali kawan-kawan. Bahkan bisa sampai 200 kalau bisa sampai 200 kalau ada waktu-waktu tertentu, karena ini sangat langka di daerah kami dan memang sudah menjadi makanan khas kami, sudah dari leluhur kami. Jadi ini sangat betul-betul dicari dan diincar bagi banyak orang. Jadi kalau di daerah kami, beras itu urutan kedua. Yang paling pertama ini pohon sagu namanya.
Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah masuk di tahap penebangan. Cara tebangnya seperti ini. Ini cara tebang yang baik dan benar ya, dan dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman. Sangat tinggi sekali. Bagus. Nah itu kan yang putih-putihnya itu sudah yang akan diambil untuk dibuat sagu, yang nanti bisa diolah menjadi papeda, pom-pom, dan banyak lainnya. Sangat tenun sekali kawan-kawan, dan medannya juga sangat sulit. Sebelah sana.
Lagi sedikit lagi tuh kawan-kawan. Hati-hati. Mari. Saya sedikit menjauh ya kawan-kawan ya, karena sangat berbahaya sekali. Kita harus tentukan arah. Awas, awas. Hah? Wih, ngeri. Oke, proses penembangannya sudah selesai. Nah, ini dia. Oke, sudah kawan-kawan, proses ini sudah, ini saat tahap untuk dibelah seperti ini dulu biar sebentar angkutnya tidak terlalu sulit karena ini sangat berat sekali. Oke.
Oke, sudah kawan-kawan, proses ini sudah, ini saat tahap untuk dibelah seperti ini dulu biar sebentar angkutnya tidak terlalu sulit karena ini sangat berat sekali.